jumlah kendaraan dibakar massa supporter menjelang laga pertandingan semifinal Piala Gubernur 2020 antara Persebaya Surabaya melawan Arema di Stadion Supriyadi Blitar, Jawa Timur. Kedua massa telah bergerak ke Blitar sejak pagi. Semakin sore, jumlah massa semakin banyak. Kedua supporter bertemu di sekitar Pasar Hewan. Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar, hingga akhirnya bentrok. Sejumlah kendaraan dibakar massa, bahkan terdapat mobil yang tak luput dari aksi perusakan. Kaca mobil pecah akibat hantaman batu dan kayu. Stop. Pak, jangan.